sahabat-sahabatku semuanya. Hari ini saya akan masak paha ayam. Di sini saya punya 3 potong paha ayam, kurang lebih 700 gram ya, karena gede-gede banget pahanya. Terus nanti saya pakai sekitar 1 ruas jahe dan juga 3 batang daun bawang. Ini langsung aja ya. Kita rebus dulu ayamnya. Ini masakan ala Cina ya. Ini kita rebus air sampai mendidih. Saya akan tambahkan sekitar 1 sendok teh minyak olive oil atau minyak sayur atau minyak goreng biasa juga bisa ya. Terus jahenya ini kita keprek dahulu. Kita tambahkan jahenya. Kita tambahkan daun bawangnya, kita tambahkan ayamnya. Kita rebus kurang lebih 10 menit ya. Ini harus semuanya terendam seperti ini. Kemudian kita tutup. Biarkan sampai 10 menit atau sampai matang. 10 sampai 15 menit pokoknya sampai matang ya kira-kira. Tunggu ayamnya matang. Ini saya siapkan di sini 2 butir bawang merah, 1 ruas jahe, 5 siung bawang putih. Ini kita geprek ya. Ini nanti rasanya enak seperti di restoran-restoran Cina itu masakannya. Ini kita geprek semuanya. Bawang putihnya. Dalam wadah. Kemudian saya pakai sekitar 2 batang daun bawang. Ini kita iris tipis-tipis. Seperti ini ya, kita iris tipis-tipis. Kita sisihkan. Ini sudah 10 menit. Kita matikan api. Kemudian kita angkat. Kita masukkan ke dalam. Ini air dingin yang sudah saya taruh dalam kulkas. Jadi air matang yang sudah saya taruh dalam kulkas. Jadi air dingin. Ini kita cemplungkan ayamnya ke sini ya. Ini kita rendam dalam air dingin ya. Air matang yang sudah didinginkan dari dalam kulkas. Kita rendam sebentar. Kemudian kita siapkan bumbu untuk menyiram. Di sini saya pakai 1 sendok makan saus tiram. Kemudian saya akan tambahkan karena ayamnya agak banyak, jadi saya pakai 2 sendok makan. Terus saya tambahkan 1 sendok teh minyak wijen. Kita aduk sampai rata. Ini kita sisihkan dahulu ya. Kemudian kita tiriskan ayamnya yang sudah kita rendam air dingin ini. Kita tiriskan. Ini kita sisihkan. Kemudian kita buang tulangnya. Ini kita ambil, kemudian kita buang tulangnya ya, tulang tengahnya. Kita buka seperti ini. Seperti ini ya, tulangnya kita buang. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Kemudian yang gede-gede ini kita suwirin ya. Kita kecilkan lagi. Besar, ini kita bisa kecilkan ya ayamnya ya. Kita potong seperti ini, terus kita tata di piring saji.
Ini bisa buat sajian nanti kalau Imlek ya, biasanya kita tata di piring saji seperti ini. Kita rapikan. Kemudian kita panaskan sekitar 5 sendok makan minyak ya. Kita masukkan bawang merah, bawang putih, dan juga jahe yang sudah kita iris tadi. Kita goreng kacang. Ini kita goreng sampai ininya kuning ya, kuning kering gitu, karena kita ambil minyaknya nanti. Setelah seperti ini, kita matikan api, kemudian kita saring minyaknya. Ini kita tuang di atas saus tiram dan kecap asin tadi ya. Seperti ini. Kemudian kita aduk rata. Aduk sampai benar-benar tercampur rata ya. Seperti ini ya, sudah nggak misah lagi, sudah tercampur rata. Kemudian kita siramkan di atas ayamnya. Ini kita siramkan di atas ayamnya, kita ratakan. Kemudian kita kasih taburan wijen yang sudah disangrai ya, atau wijen matang secukupnya. Seperti ini. Ratakan. Terus kita kasih taburan daun bawang. Secukupnya juga. Seperti ini hasil akhirnya, siap disajikan ya. Ini seperti ini hasil akhirnya, paha ayam siram saus tiram ya. Rasanya tuh enak ala restoran. Ini bisa dicoba ya. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini kita coba satu. Kita coba buka satu ya. Seperti ini, kelihatan kan? Ini sausnya itu kita col-colin seperti ini, terus kita makan. Enak banget. Semuanya tuh berasa enak. Seperti ini ya. Ini saya coba lagi. Ini cocok dengan nasi. Tuh, seperti itu sudah matang ya dalamnya. Ini kita cuai-cuain ke dalam sininya. Terus seperti ini. Kemudian kita gigit. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini ya. Dalamnya rasanya enak banget. Ini kita bisa cuai lagi ke sausnya. Seperti ini, kayak restoran-restoran itu loh rasanya. Sampai mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ini saya akan habisin makannya.